Hi guys, welcome back to Sukashi's channel. So sebenarnya hari ni aku nak ambil vibe-vibe sedih sikit. Sebenarnya kenapa aku nak ambil vibe-vibe sedih ni? Sebenarnya hari ni aku dah tepat-tepat masuk 18 tahun. Aku tak pernah beritahu mak aku sebelum ni, tapi kali ni baru aku nak beritahu. Sekarang pukul 2.12. Sebenarnya kan aku tak happy aku masuk 18. Sebenarnya aku takut. Takut nak tambah dewasa. Aku nak simpan kat sini wish-wish korang, okay? Aku sebenarnya dah masukkan wish-wish korang dekat status. Dia orang pertama, aku kan dia macam saya cakap. So, thank you yang dah hubungi. Happy birthday to me. Doakan aku semakin kuat. Dah 18 tahun. Takut sebenarnya, aku takut aku tak dapat capai cita-cita aku. Cuba besok. Bukan besok lah, 10 pagi kan. Pagi nanti lah, insyaAllah. Besok kalau diorang ada wish ke, ada update status ke, aku akan masuk lagi. Tapi tak tahu macam ni ke tak, atau aku just masukkan je. Sebab memang aku nak simpan semua benda yang apa orang buat kat aku tahun ni. Besok, diorang sambut kot. Diorang lah kot sama vlog. Ini dikiranya vlog. Sekarang kita tengah sediakan ni, dia nak balik lagi. Berapa minit lagi dia nak balik? So, wow. Ini kek dia, kek batik, okey. Guys, aku balik-balik, tiba-tiba dia suruh rakam. Macam orang gila. Man! Sabar. Oh, sabar. Ni surprise ke seporos eh? So, nak akan buat-buat terkejut lah ni. Oh. 1, 2, 3. Weh, keluar balik lah, aku tak ada lah. Aku rumah. Lah, aku kata kek. Kek tu lah. Okay. Tak apa korang buat-buat tak nampak. Happy birthday to you.
Mana ada we buat kan lah Mia. Thank you, Doakil. Thank you, Mama. Ni rumah dah pindah, rumah dah pindah memang tak ada. Dia punya harmoni tu dah tak ada lah. Ni yang beli letupan-letupan. Selamat hari jadi, Dedi. Semoga bertambah kuat imannya. Bertambah kuat semangatnya untuk meneruskan kehidupan di dunia yang sungguh kejam ini. Semoga banyak umur, sihat selalu. Lepas surat je. Eh, tangan ni dan kiri. Okey, sedap tak? Sedap eh? Sedap, okey batik. Sedap. Tanda tangan ni. Ya, tanda tangan. Untuk anakku. Amin. Mamaku masak bakso di birthday aku. Aku udah official jadi warga Indonesia. Waka. Ni video unboxing pula. Orang pertama bagi duit dah ada. Tapi dia suruh aku beli barang sendiri ya. So belum sampai lagi barang tu. Okay, sini kita dah ada 3 hadiah. Backcash tahun lepas. Dia kata aku pernah minta. Apa benda aku minta tinggi-tinggi ni kak? Aku cakap ni dah aku lama minta. Korang, sebelum korang tahu, sila komen di bawah. Apa katakan anda? Aku takut. Apa lapis ni? Takut tambah dewasa. Diteka-teka ya. Sebenarnya kawan-kawan bagi gift je sebab dia orang tak tahu nak bagi apa. Kita try semua ni. Apa benda ni? Korang. 1 2 3. Betul lah gift box. Surprise gift box lah. Ini kita promote dia punya kedai. Kan cantik gila dia punya kotak kena dengan tema. Kita ambil sini. Kita buka ni kan dulu. Ma! 1 2 3. Wah, ada kita punya tu. Weh, mahal ni Zee. Weh, dia punya putih kan. Weh, favorite aku sumpah wangahi. KitKat favorite aku. Allah, thank you gila. Happy birthday Nish, wishing you all the best on your life. You know it's differently bila kawan yang kau tak pernah jumpa in real life kena dalam TikTok and become part of your friend. It's a blessing tau.
Maybe kita pernah jumpa, but I hope I will meet you soon. Amin, amin, amin. Take care, fine. You too. Okay, Zen, thank you sangat. Joget-joget mahal ni, takut. Nah, ni, jemput tengok. Tengok suratnya. Thank you, Zen. Semoga kita dapat jumpa one day, okay? Okay, next daripada Mia, eh. Superdi. Sumpah superdi susah gini nak sampai. Lepas tu ni my favorite, propok favorite aku. Eh, cuman ni. Oh, cuman ni. Tak, Mia ni walaupun tak ada duit, dia dah budak kan. So tak effort dia. Wow, buka-buka macam ni. Selamat hari jadi Danish. Selamat hari jadi, semoga Danish berjaya. Mia sayang Danish tau. Danish kena kuat tau. Okay Mia, terima kasih. This is one. This is two. Fragile. So ni daripada Pat. Terima kasih sangat-sangat Pat. Pat bagi duit. Dia suruh aku beli something lah. Sebab dia tak tahu aku nak beli apa, dia bagi je duit. So, dia tahu dah apa. So, kita tengok. Ada harap buat lah sebab ada siapa beli lagi ni. Cantik weh. Sayang, you're so good, happy and healthy. Inilah hadiahnya daripada Pat. Pat bagi duit aku belikan. Yo, Pat, thank you ya. Thank you, cool Pat. But now I'm laughing, feeling stupid. Okay, so ada daripada Amir lah ataupun Cik Shah lah. Ada kawan baik saya daripada darjah 5 sampai sekarang. Sampai sekarang aku kalau keluar pergi mana-mana, dia tu keluarkan duit untuk aku, tak kira pun. Mereka macam, lantak kau, faham tak? Tak kisah langsung. So, aku dapat sedikit detail. Aku takut sebab the screenshot ada beritahu pasal ni dah out delivery. Masa yang aku tengok bawah-bawah tu daripada Korea. Kau beli Blackpink ke bawa Malaysia bagi? Daripada Gyeongparo Gimposi Gyeonggi-do. Wow. Kalian saya anak-anak gaing sana. Dia unboxing. Tak tengok, tak tengok lagi, aku takut. 1 2 3 aku. Kurang dah nampak ke? Aku tak ready. Aku tak ready. Baju apa ni? Apa ni? Tak nampak lah. Wait. Amin. Amin. Amir, khabar, aku macam nampak muka. Amir! Amir! Mahal gila, aku sayang-sayang je dia minta. Betul ni? Weh, aku first time. Ya Allah! Amir, kau beli yang ori punya ke? Daripada Korea. Weh, sumpah cat. Mi bagi. Ni. Korang jisu aku. First time we aku pegang album Blackpink. Kocang ni minamam. Oh, dia tempat dia tak photocard. Ada photocard aku hilang ni. Amir, tak lawa. Jisu aku. Weh, cantik gila. Kocang ni minam. Bila lah ori, meh. So, jom kita unboxing. Aku dah tak tahulah. Aku nak menangis. Tak terasa merasa nak terkejut. Tangan aku pegang barang YG.
Kucang ni dia mampu lah. Kalau korang tahulah, kalau saya pada IG, memang bagi saya Jisoo. Amin. Tidak melawak, sudah nangis. Weh, aku excited. Asal ke mana aku macam tu? Ingatlah Jisoo mana aku. Janganlah, Amir. Tak, aku tak pernah beli album. Aku memang tak minat langsung K-pop sebelum ni. Tapi lepas Lisa, tiba-tiba aku macam, wow, siapa Lisa ni? Tiba-tiba tengok Blackpink, siapa Jisoo? Terstuck. Amir sangat memahami hadiah favorite aku adalah Amir. Bukan Amir, barang kau. Thank you, Tommy. Ya, aku nak buka. Aku yang tak boleh buka ni. Di sepanjang aku. Alah, comel. Takutlah, weh. Keras, weh. Memang ori. Oh, macam tu buka itu lah. Mana tahu. Oh, ni buku. Cakap dah, baru. Aku boleh tarik. Kencang ni. Itu CD ni tak apa ya, aku tak faham lah. Oh ni dah albumnya. Bagi saya menikmati kejap eh. Weh, aku dapat ni. Ni apa weh? Weh, ada tangan dengan Jisoo. Kencang ni. Sekejap kita ambil dulu semua yang ada. Aku nak tengok dulu. Domennya. Ni apa? Untuk penghalang buku. Thanks to Blink. Sancar sama ni dah. Weh, ni daripada Jisoo eh. Kencang ni minum. Oh ya Allah, weh, thank you gila, sumpah aku gila weh. Kocang ni minum mah. Penat lah, asyik nangis je. Aku tahu ini sudah ucapan daripada Jisoo, tapi aku tak faham. Ni CD, macam mana aku nak main weh, aku nak main kat mana ni. Bau Jisoo weh, bau Jisoo. Thank you Amir. Thank you Amir. Kencang ni menama. Thank you Amir. Thank you Pat. Thank you yang bayar hadiah. Thank you. So maybe akan ada lagi beberapa hadiah. Satu ke atau aku tak tahu. Nanti aku akan sambung balik. Kencang ni demam. Tidur kat tangan. Hi guys, wow. Sorry aku tak nak buat video unboxing langsung pun. Cuma aku nak tunjuk aku dapat ada daripada Akil. So ni ada daripada Akil, benda ni tak boleh di unboxing pun. Benda ni makanan. Kita kena simpan lah kat video ni kan. Tahun depan mana tahu aku lupa. Sedap banget guys. Sudah ada ramen lah, memang makanan Korea. Benda ni memang favourite aku, memang aku suka. So thank you Akil, kita sambung. Dah tak ada sambung-sambung dah lah. Jangan beria lah. So sebenarnya time ni ada lagi hadiah. Tapi aku unboxing tanpa membuat video. Tapi aku dah cakap terima kasih kat diorang. Aku dah minta izin kat diorang juga. So kita menamatkan video ini dengan 1, 2, 3. Happy birthday to me.